Jabatan Belia dan Sukan JBS Melaka akan membina dua lagi klinik sukan elektronik e-sport yang dijangka siap pada hujung tahun ini. Pengarah JBS Melaka, Khairul Adri Rosli berkata, klinik itu berperanan untuk memberi pendedahan kepada belia, khususnya pelajar mengenai potensi sukan elektronik. Menurutnya, pihaknya kini sedang mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk membangunkan klinik berkenaan. Okey, e-sport ni adalah satu program yang sedang hangat, orang kata sedang panas sekarang ni, yang mana program ni dapat menjana pendapatan dan memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar dan belia tentang apa itu e-sport. Bukan sekadar main game, tapi e-sport ni adalah satu hobi yang boleh menjana pendapatan dan boleh memberi nilai tambah kepada individu tu dalam membentuk karakter dia, dalam kita nak menjadi keluarga Malaysia yang bahagia. Dia berkata demikian kepada Melaka hari ini pada majlis penutup kejohanan Game On Esport MISDET 30 Julai lalu. Sementara itu, penaja yang juga pengarah U Gadget Malaysia Senam Berhad, U Bun Siang berkata, pihaknya sentiasa terbuka untuk melabur dalam memartabatkan sukan elektronik itu ke peringkat lebih tinggi. Saya melanjutkan program ini kerana saya menitik belakang bakat anak-anak muda dalam bintang esport supaya dapat melahirkan lebih ramai lagi anak muda yang dapat mengharumkan nama negara ke peringkat antarabangsa. Pada kejohanan Game On Esport anjuran MISDET bersama Todak Akademi yang lalu, kumpulan NC dan X Nova dinobatkan sebagai johan.